warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Kusais Hari Ismail Hasan. Kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat plastisin. Di sini bahan-bahannya ada tepung terigu, garam, pewarna makanan, air hangat, dan juga minyak. Pertama-tama kita akan mengambil 2 cangkir tepung terigu. Selanjutnya kita akan mencampurkan tepung terigu dengan garam. Di sini kita taruh garamnya setengah cangkir dan dicampurkan dengan tepung terigu. Berikutnya kita campurkan dengan 2 sendok minyak saya. Berikut kita akan mencampur air ke dalam adonan. Airnya 1 cangkir setengah ya. Adonan dicampurkan hingga merata. Sekarang adonannya sudah jadi. Kita akan buka beberapa bagian. Kita bulatkan beberapa bagian. Setelah itu kita teteskan sedikit pewarna makanan. Setelah itu kita aduk hingga merata pewarna makanannya dengan adonannya. Ini udah mulai jadi ya. Sekarang saya akan coba membuat 1 binatang, yaitu kodok. Ya, ini kodok satunya udah jadi. Sekian praktik saya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.